Paul Pogba. Ese es Bruno para externa. Bruno que va para Cristiano. Manchester United kalah 1-0 dari Young Boys dalam midweek pertama Liga Champions yang berlangsung di Stadion Wanthorpe, Selasa tanggal 14 bulan 9 2021. Tuan rumah menggebrak lebih dulu lewat sebuah upaya Mesut Elia pada menit kedua yang memanfaatkan kelengangan pemain Manchester United dalam membangun serangan. Sepakan Elia masih melenceng dari gawang. Elia kembali mendapat peluang pada menit ke-12. Namun, umpannya di dalam kotak penalti tidak ada yang menyambut. Manchester United yang sebelumnya kesulitan menembus pertahanan Young Boys mencatatkan keunggulan pada menit ke-13. Umpan Bruno Fernandes dari sisi kiri dituntaskan oleh pemain baru Cristiano Ronaldo yang berlari dari sisi kanan. Bola sempat mengenai kiper David Van Belomos, tetapi tetap meluncur melewati garis gawang. Selepas unggul, Manchester United agak mengundurkan tempo. Young Boy mencoba memanfaatkan keadaan. Pada menit ke-23, situasi saling serang terjadi. Christian Franksna melepas tembakan yang harus diblok De Gea sambil menjatuhkan diri. Hanya berselang beberapa detik kemudian, Ronaldo membalas sepakan kaki kiri yang masih diblok oleh kiper Young Boys. Memasuki menit ke-35, Manchester United harus bermain dengan 10 orang menyusul kartu merah yang diterima Wan-Bissaka setelah menekel Christopher Martins. Menyiasati keadaan, Diogo Dalot dimasukkan menggantikan Jadon Sancho. 2 menit berselang, Young Boy memiliki peluang emas lewat Fasnet. Sepakan voli melebar sedikit saja dari gawang De Gea. Di sisa babak pertama, Young Boy begitu bernafsu mencetak gol penyama kedudukan. Young Boy melanjutkan tekanan pada babak kedua. Tim tuan rumah terus mengepung pertahanan anak asuh Ole Gunnar Solskjaer. Manchester United hanya bisa melancarkan serangan balik pada menit ke-54. Ronaldo punya kesempatan mencetak gol kedua, namun terjatuh di saat beradu badan dengan Mohamed Ali Camara. Wasit tidak memberikan penalti. Setelah serangan-serangan Young Boy yang tak berujung gol, pada menit ke-66 skor berubah. Umpan silang Silvan disontek Nicolas Maumi. Seperti tidak puas dengan satu gol, Young Boy terus berupaya menekan Manchester United yang kesulitan bangkit setelah kekurangan pemain. Pada menit ke-72, Ronaldo digantikan Lingard dan Nemanja Matic masuk menggantikan Bruno Fernandes. Pergantian pemain tidak mengubah keadaan. Manchester United tetap kesulitan menguasai bola. Young Boy memiliki sederet peluang, namun penyelesaian akhir yang buruk membuat tuan rumah kesulitan menambah gol. Sampai pada menit akhir, Jesse Lingard melakukan kesalahan umpan bola diarahkan ke kotak penalti dan Jordan mengambil peluang tersebut. Tendangan tak bisa dihentikan De Gea. Young Boy pun menang 2-1. Wherever we go.